Halo Sobat BP, Indonesia kaya banget ya akan bakat-bakat muda bulu tangkis, utamanya di Tunggal Putra. Apalagi pasca dominasi di Spin Master 2021. Muncul lagi satu pasangan yang menghebohkan karena secara tak terduga mampu menjadi juara. Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Ericoce Yaakob Rambitan yang membuktikan kalau Dede Edis udah bisa pensiun dengan tenang. Iya kan Sobat BP? Gimana menurut kalian setelah lihat aksi mereka di lapangan? Pasti pada takjub kan? Apalagi smash keras Yeremia? Gak ada obat deh pokoknya. Nah, yang ketinggalan momen monggo merapat deh. Karena kami punya momen-momen menarik Pram dan Yeremia di ajang Spin Master 2021. Let's check it out! Nyaris dijegal wasit. Thank you.
Wardana dan Yeremia Erico Ceyako Prambitan. Sungguh perjuangan yang luar biasa ya, Sobat BP. Menurut Mimin, signal peringkat 54 dunia ini untuk menjadi juara udah nampak saat menumbangkan Kim dan Anders di babak 8 besar. Apalagi Yeremia yang tampil kesetanan dengan dentuman smash-smash kerasnya yang menyusahkan lawan. Nah, menurut kalian mana nih yang menjadi momen kunci dalam perjalanan mereka meraih gelar? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa ya untuk stay tune di channel Bangku Penonton agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dalam dunia bulu tangkis. Sampai jumpa!